Acara meet and greet serta nonton bareng serial original Cidro Asmoro di Sleman berlangsung meriah. Penggemar dapat berinteraksi dengan dua tokoh utama, yakni Darun Darboykeng dan Woro Widowati. Aplikasi layanan mobile streaming Vision Plus kembali menghadirkan serial original berjudul Cidro Asmoro. Serial film ini dibintangi oleh musisi campursari Darun Darboykeng, Woro Widowati, Amelia Marda, dan Eric Estrada. Untuk mengenalkan tentang film dan aktor, Vision Plus menggelar acara meet and greet serta nonton bareng bersama penggemarnya di Sleman. Sambutan para penggemar terhadap film yang menceritakan perjuangan seorang musisi campursari ini cukup meriah. Mereka memanfaatkan kesempatan berinteraksi langsung dengan aktor dan aktris yakni Darun Darboykeng serta Woro Widowati. Selain tanya-jawab seputar konten film, para penggemar juga tidak lupa berebut untuk bisa berfoto bersama idola mereka. Dalam film ini, Darun Darboykeng menceritakan momen canggung saat beradu akting dan memerankan kisah asmara dengan Woro Widowati. Hal yang sama dialami Woro Widowati yang berperan sebagai Sela karena dalam film merupakan sosok yang kalem, pendiam, cuek, dan anggun. Meski demikian, keduanya mengaku puas dengan akting mereka. Di film seri Cidro Asmoro ini, saya menjadi Daru. Dan Daru ini adalah orang yang ambisius, bekerja keras. Dan dia ingin bekerja mencari nafkah lewat jalur musik atau berkesenian. Nah, ini itu hampir sama dengan cerita hidup saya dulu, waktu saya masih berjuang sebelum Darboykeng. Walaupun sampai sekarang pun saya di Darboykeng, sampai detik ini saya masih berjuang. Dan saya terus berusaha, terus tetap berkarya, biar tetap konsisten memberikan yang terbaik di musik untuk kalian semuanya, khususnya untuk karya-karya berbahasa daerah dan juga musik campursari dan dangdut koplo. Di seri ini saya berperan sebagai Sela, perempuan yang kerja keras, terus juga cuek, tapi sebenarnya dia tuh care, cuman dia nggak terlalu senang memperlihatkan karakternya yang peduli, tapi memang jadi agak cuek-cuek gimana gitu. Kalau untuk kesannya sendiri, alhamdulillah semuanya, teman-teman syutingnya juga, sutradaranya, produsernya juga semua baik-baik. Film serial original berjudul Cidro Asmoro ini dapat disaksikan oleh masyarakat di aplikasi layanan mobile streaming Vision Plus. Bagi penonton yang penasaran, bisa berlangganan Vision Plus karena serial ini akan ditayangkan per episode setiap minggu di hari Jumat. Dari Sleman, Heru Trijoko iNews melaporkan.